Kak Novi, seneng banget kita ya tahun ini, tahun 1980. Cuacanya bagus, udaranya bersih, tenang. Kita seneng ya Kak ya. Bener, seneng banget Kak, kita seneng banget Iya. nih. Ah, kita jalan-jalan aja yuk Kak yuk. Kita Mumpung jalan-jalan jalannya aja. sepi kayak gini. Ya. Yuk jalan. Oh, tuh pohon bensin juga masih banyak. Masih hijau. Iya. Kakak, Apa, apa itu, apa Kak? sih? Apa ya itu, Kak? Kok ada cermin-cermin Itu. apaan ya? Tahu nggak, Kak, itu apa, Kak? Itu cermin. Buat apa ya, Kak? Buat apa ya? Coba Coba kita masuk, lihat Kak. ya. Kita Hah, coba, lihat coba. ya. Coba Eh, kita tapi masuk, takut coba. juga. Takut. Coba aja, Kak, yuk. Coba, coba, coba. Nggak apa-apa ya, Kak, ya? Coba, coba, Kak. Kak Novi, di Tadi mana mana? kita? Tadi mana? Kok kayak gini? Tunggu. Siapa? Siapa kamu? Aku Kak Sharon, oke? Tunggu. Kak Kok Sharon, kalian nggak pakai masker sih? Hah? Ini tahun 2020 loh. Apa? Ini tahun berapa? Tahun berapa? 2020. Hah? Pakai ini. Pakai ini. Iya. Buat apa? Pakai ini lagi ada pandemik di sini. Pandemi? Pandemi apa? Jadi di tahun 2020 ini lagi ada virus corona yang menyebar dari tahun 2019. Oleh karena itu, semua orang harus pakai masker. Ini? Itu, iya. Gimana pakainya ya? Pakai, masukin, nanti diikat. Yang ini tinggal pakai gini aja. Gini ya? Gini, betul. Iya. Terus tarik, ikat ke belakang. Harus ya? Harus. Waduh, nanti kalau udah bisa bernapas gimana bisa, dong? Bisa, Kak. Ini kakak tadi siapa namanya? Kak Sharon. Terus itu kakak siapa ya? Kak Tommy. Oh, ini Kak Novi dan ini Kak Kis. Wah, kita kenalan dulu ya. Sebentar kakak pakai dulu. Nah, karena kita lagi corona gini, nggak boleh tuh kita sentuh-sentuhan tangan. Jadi kita kenalannya gini ya. Gitu ya. Wah, gini ya. Iya, betul. Wah, karena kita udah kenalan, kok gitu kita nyanyi aja ya. Gak apa-apa ya, Kak ya. Kita nyanyi semua ya. Salam adik-adik. Halo. Halo. Bersama Kak Kis di sini. Dan Kak Sharon di sini. Kak Tommy di sini. Kak Novi di sini. Iya, kita tadi habis jalan-jalan dari tahun 1980 ke tahun 2020. Iya. Nah, pada saat kita masuk tahun 2020, kita mau bergembira, kita mau memuji Tuhan bersama dengan adik-adik semuanya. Adik-adik siap semua? Siap! Oke, puji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, Kak. Siapa yang mau berdoa nih ya? Siapa yuk? Oke, Kak Sharon yang akan pimpin, oke? Mari adik-adik semuanya kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang akan memberkati ibadah kami, berkati hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang masih ada di rumah, yang sedang di rumah, yang sedang duduk-duduk, ayo semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Yang tadi malas-malasan, ayo bangun ya. Kita mau nyanyi pujian bersama-sama. Semua bangun ya. Ayo bangun semua. Kita mau nyanyikan pujian yang penuh sukacita untuk Tuhan Yesus. Ya kakak-kakak, kita nyanyi semua ya kak. Kau teman. Oh,
adik-adik, di antara kita tidak ada batasan karena kita semuanya anak-anaknya Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah ada satupun di antara kita yang suka membeda-bedakan ya adik-adik. Kamu siapa? Aku siapa? Nah, kita semua anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita saatnya mau mempersiapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan ya. Tapi terlebih dahulu kita mau berdoa dulu. Kita nyanyi dulu, Ding. Kita mau nyanyi untuk persiapan hati kita. Ya, adik-adik, kita nyanyi untuk Tuhan. Tuhan Yesus, ini saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami dan kuasa darah Yesus, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran-Mu yang akan disampaikan kepada kami. Kami berdoa bagi kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau mengurapi dan kuasa-Mu penuh dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami semua yang mendengarkan firman ini diberkati Tuhan dan kami memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kakak-kakak, sebaiknya kita jalan-jalan lagi dulu aja ya. Enggak apa-apa ya? Kita berdua ya, Kak. Kak, aku di sini dulu. Kayaknya aku mau ke sana dulu deh, mau ke tempat lain dulu. Oh, gitu. Oke, jadi kalau gitu kita bisa dulu ya. Dadah, hati-hati. Dadah, yuk. Dadah. Di mana nih? Ini tahun berapa nih? Tunggu. Kamu siapa? Aku Kak Sharon. Tunggu. Kok kamu enggak pakai masker sih? Emang kenapa? Nih, jadi ini di tahun 2020, ini ada di Indonesia sekarang. Gitu. Jadi karena lagi ada pandemi, sekarang kita semua harus pakai masker. Oh gitu, sebentar ya Kak, tak pakai dulu ya Kak. Iya. Kakak dari mana sih? Kakak habis pepergian jauh. Kakak tuh nggak tahu, ini tahun berapa ya? Ini tahun 2020 Kak. Tahun 2020? Kakak tuh dari tahun 1980. Kopi.
Kakak juga bingung. Tadi makanya kakak kok tahu-tahu kak ditarik gitu. Wow. Wah, kakak kaget. Juga bingung ini. Ini ya setengah percaya setengah tidak aku. Wah. Aduh. Ya udah, Kak, aku tuh mau ngasih tahu ke adik-adik. Aku mau ketemu sama adik-adik di Igenes. Oh, mau ketemu adik-adik, mau cerita ya, Kak? Iya. Ayo, Kak. Ayo. Oh, iya. Salam adik-adik. Apa kabar hari ini? Waduh, loh, adik-adik, loh. Kok ada yang tertidur, loh? Tadi ikut ibadah enggak? Ayo adik-adik, bangun, ayo. Jam berapa ini? Ayo, bangun. Nah, adik-adik, pagi ini bertemu kembali dengan Kak Agus. Ya, tadi Kak Agus itu juga bingung masuk di tahun 2020. Wah, tahun 2020. Waduh, padahal Kak Agus itu dari tahun 1980. Berapa tahun coba? Kakak bingung sampai yang tadi, aduh, ini kakak kok tahu-tahu masuk di tahun 2020. Ada pandemi lagi, kakak juga nggak tahu pandemi itu apa. Ya, akhirnya kakak baru tahu, oh pandemi sekarang ini lagi ada COVID-19. Adik-adik di rumah, pastikan adik-adik sehat selalu ya. Pastikan adik-adik tetap makan yang sehat-sehat. Ya, adik-adik, pagi ini kakak rindu bertemu dengan adik-adik. Kakak mau bercerita ya tentang perjalanan Tuhan Yesus. Siapa yang masih ingat ceritanya minggu yang lalu? Coba kakak mau dengar. Oh iya, betul. Yaitu pribadi Tuhan Yesus yang patuh ya. Pagi ini kakak mau belajar juga tentang dari pribadi Tuhan Yesus, adik-adik. Pribadi apa ya? Ya, adik-adik, ini ada satu pribadi Tuhan Yesus yang sangat baik sekali, yaitu pribadi yang melayani, bukan dilayani. Ya, adik-adik, pagi ini kakak mau cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, adik-adik, adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk melayani kita semua. Ya, di sini kita mau belajar dari pribadi Tuhan Yesus yang melayani umatnya. Pada suatu kali, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Adik-adik, kita tahu Yesus terlahir untuk senantiasa melayani kita sebagai umatnya. Dan pada saat itu, adik-adik, kita mau belajar bersama-sama dari pribadi Tuhan Yesus ini, adik-adik ya, yang senantiasa melayani kita. Adik-adik, pagi hari ini kita belajar tentang dari pelayanan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus ini sangat senang sekali melayani, bukan untuk dilayani, bukan seperti pemerintahan-pemerintahan pada zaman saat itu, yang mereka maunya senantiasa dilayani. Tapi Tuhan Yesus datang, yaitu untuk apa, adik-adik? Untuk apa? Melayani. Ya, melayani siapa? Melayani kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya. Ya, adik-adik, ada satu kisah, adik-adik ya. Yaitu kisah tentang Tuhan Yesus, di mana pada saat itu Tuhan Yesus didatangi oleh seorang ibu, yaitu ibu Yakobus dan ibu Yohanes. Ya, pada saat itu mereka datang kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka meminta sesuatu kepada Tuhan. Apa adik-adik tahu? Bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada saat itu ibu Yohanes dan ibu Yakobus datang kepada Yesus. Mereka datang kepada Tuhan, yaitu mereka menanyakan suatu hal kepada Tuhan. Apa yang kau kehendaki, ibu, sampai ibu datang kepadaku? Tuhan Yesus berkata seperti itu. Jawab dari ibu ini, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu,
yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab kepada ibu itu, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Lalu ibu tadi berkata, kami dapat. Nah, pada waktu itu ada murid-murid di situ, mereka langsung, apa adik-adik, mereka sangat marah kepada kedua saudaranya itu. Mereka sangat marah. Kok bisa-bisanya sih? Mereka minta disuruh duduk di sebelah kanannya Tuhan Yesus. Mereka minta di sebelah kirinya Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus berkata apa? Ini adik-adik. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Lah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat videonya. Ayo, mau? Mau, adik? Yuk, yuk kita nonton yuk. Bukan memerintah, melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu, bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, adik-adik, nah, udah lihat videonya kan tadi? Videonya sangat luar biasa sekali. Oh ya, kakak punya satu pesan buat adik-adik. Satu firman, ya. Ayo coba kita buka firmannya di Matius 20 ayat yang ke-28. Ayo kita buka adik-adik, yuk Alkitabnya. Yuk kita baca bersama-sama, ya. Matius 20 ayat yang ke-28 begini firmannya. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, adik-adik ya. Mempunyai Tuhan yang
senantiasa mau melayani, bukan untuk dilayani. Seperti adik-adik, kita mau belajar adik-adik ya. Kalau adik-adik di rumah, ya, semenjak masih muda ini, ayo adik-adik, kita mau belajar bersama-sama melayani untuk sesama kita. Contohnya adik-adik mau melayani di rumah, ya. Yang biasanya adik-adik datang dari sekolah, tas dilempar, baju ini langsung dilempar, sepatu dilempar, ya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama, ya adik-adik, yaitu belajar melayani. Bukan sedikit, Mbak, ambilkan bajuku, Mbak, lepasin sepatuku. Bukan, Mbak, tolong bajuku diambilin ya, Mbak. Tidak seperti itu. Tapi kita mau belajar bersama-sama dari kisah Tuhan Yesus tadi yang suka melayani. Adik-adik, kita mau belajar melayani di rumah adik-adik ya. Dari yang terkecil dulu. Nanti baru adik-adik belajar kepada yang lebih besar lagi. Tapi adik-adik ingat, dalam melayani kita harus senantiasa merendahkan hati kita supaya kita tidak sombong dan besar hati, tapi kita menjadi orang yang rendah hati dan baik hati, ya. Ya adik-adik, pesan kakak kepada adik-adik saat ini, jadilah pribadi yang senantiasa melayani, bukan memerintah atau yang minta dilayani. Adik-adik, pagi ini kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Senantiasa terus tetap kuat, tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga lingkungan kita adik-adik ya, supaya kita tidak sembarangan, kita tidak pergi kemana-mana, tapi tetap belajar di rumah, bersama-sama dengan keluarga di rumah. Ya adik-adik, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita mau berdoa untuk firman pada pagi hari ini. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Untuk kami boleh belajar bersama-sama melayani sesama kami. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah melayani kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa melayani, pribadi yang memberkati, menjadi pribadi yang rendah hati ya Tuhan. Dan biarlah Engkau mengurapi kami, memberkati kami sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami pun juga akan berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat pada pagi hari ini, yaitu berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat perlindungan. Dan Tuhan, Engkau berikan kepada adik-adik berkat kepandaian, berkat kecerdasan di dalam pendidikan mereka. Dan Engkau jadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa melayani sesama mereka ya Bapa. Dan Tuhan, Engkau senantiasa sertai dalam perjalanan kehidupan mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan Engkau jadikan mereka rendah hati di hadapan-Mu, bahkan di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau serahkan firman-Mu, kami mau serahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, adik-adik sudah dengerin cerita kan? Bagus kan? Luar biasa kan? Nah sekarang saatnya bagi adik-adik untuk mendapatkan penugasan. Untuk penugasan,
adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak mentor. Betul ya, Kak ya? Betul, Kak. Ya, nanti tanya mentornya masing-masing ya, tugasnya apa. Nah, setelah itu adik-adik, ada satu hal yang kita juga perlu lakukan. Kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan melalui akun, ya, melalui akun bank yang sudah disediakan, yang di seperti yang di sini ini ya adik-adik ya. Jangan lupa berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke? Nah, kalau kita sudah melakukan semuanya ini, kita mau pamitan dulu ya Kak ya, bersama kakak, bersama adik-adik semuanya. Sampai ketemu minggu depan dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dadah.